السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله الذي خصنا وفضلنا وشرفنا بالانتساب للإسلام وبمحبة خير الأنام صلاة وسلاما على النور الأتام مصباح الظلام شفيع الأمم يوم الزحام حبيبنا وشفيعنا وكرة أعيننا مولانا محمد سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ما طير يمن غنى فترنم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, tamu-tamu baginda Nabi besar Muhammad. Yang kesemuanya saya cintai dan saya muliakan, hadir bersama kita para kiai, para habaib, para tokoh, para sesepuh, para orang-orang tua. Akhussu bidzikir yang baru saja menyampaikan mutiara-mutiara ilmu, mudah-mudahan bisa kita manfaatkan untuk bekal kita hidup dunia barzakh sampai akhirat. Amin. Da'i lillah al-Habib Muhammad bin Husain al-Idrus, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Yang sudah meninggalkan tempat ini, yang juga telah memberikan mutiara-mutiara hikmah nasihat kepada kita, Al-Habib Syafiq bin Syekh Bakar bin Salim, juga hadir bersama kita Al-Walid Al-Habib Hud bin Muhammad Al-Baqir Al-Attas, Ketua DMI Al-Habib Abdullah bin Hussein Al-Attas, Kiai Haji Zaini Salihin, Kiai Haji Salim Na'i, Ketua MUI Tebet Kiai Haji Syaifuddin Zain. Hadir juga bersama kita Dr. Kiai Haji Zaki Mubarak, Al-Ustaz Kiai Haji Zaki Umar, dan saudara saya Al-Habib Ahmad Mujtaba bin Shahab, yang kesemuanya kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur sehat wal afiah. Mudah-mudahan keberadaannya menjadi penyebab kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mulia, karena memuliakan orang-orang yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah orang-orang yang dapat memuliakan Habibuna Muhammad. Sallu ala Muhammad. Jadi tugas saya di sini ngeringkes, ngapalin syair-syairnya aja enggak gablek bahasa orang Betawi. Udah mau diringkas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih ada majlis ta'lim dan masjid Jami' Al-Ittihad yang masih mengadakan peringatan maulid Nabi besar Muhammad. Kebayang enggak bagaimana keadaan kita kalau enggak ada maulid Nabi besar Muhammad? Maksudnya bagaimana Habib? Kok gara-gara maulid kita bersyukur Habib? Kok gara-gara diperingati maulid kita bersyukur? Tentu ini resep yang paling mujarab yang telah diwariskan oleh para pendahulu-pendahulu kita, para aulia, para ulama, para sulaha. Mereka meresepkan ini ayuhal hadirin,
bukan tanpa maksud dan tujuan, melainkan kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam harus pandai-pandai bersyukur kepada Nabi besar Muhammad. Biar pandai kita bersyukur kepada Rasulullah. Kalau orang tidak pandai bersyukur kepada Nabi Muhammad, tandanya orang tersebut tidak pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nyatakan dalam hadis qudsi yang dicatatkan oleh al-imam al-syeikh Nawawi al-Bantani dalam sabda junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, yang berarti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, abdi lam tashkurni idha lam tashkur man ajraitu ni'mati ala yadeh. Allah nyatakan kepada kita, abdi, hambaku, lam tashkurni, aku tidak kelompokkan kalian kepada hamba-hambaku, masuk ke dalam kelompok hamba-hambaku yang pandai bersyukur kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Idza lam tashkur man ajraitu ni'mati ala yadeh. Apabila kalian tidak pandai untuk mengungkapkan rasa syukur kepada manusia yang telah begitu banyak aku berikan nikmat-nikmatku kepadanya, siapa kalau bukan Nabi besar kita Muhammad? Jadi selain maulid ini, untuk kita mengekspresikan rasa bahagia, rasa cinta kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, sertakan yang bahwasanya kita pandai bersyukur kepada Nabi besar Muhammad. Bagaimana kita enggak bersyukur, ayuhal hadirin? Coba kalau bukan karena maulid, udah berapa ribu salawat dan salam kita kepada Habibuna Muhammad. Kalau bukan karena perayaan maulid Nabi besar Muhammad, apakah kita ingat-ingat ini yang adanya Nabi besar kita Muhammad? Makanya perayaan maulid dulu sekaligus menegaskan, oh, ada perayaan maulid di Masjid Jami' Al-Ittihad. Pengurus masjid sekalian tuh ngasih tahu yang bahwasanya di majelis taklim di Masjid Jami' Al-Ittihad ini ada juga yang lebih penting daripada sekedar perayaan maulid Nabi besar Muhammad. Apa itu, Habib? Di Masjid Jami' Al-Ittihad sekalian ngundang, sekalian ngasih tahu sama yang datang bahwasanya di masjid ini diadakan ta'lim, pengajian yang di mana di situ dibagi-bagikan warisan nur, cahaya, syariat yang telah dibawa oleh Habibuna Muhammad. Ini ngerti enggak saya ngomong nih? Tadi kan udah relax, ya. Sekarang ya, agak tegesan dikit boleh ya. Saya mau tanya sama Ustaz Afif Abdullah. MC juga, pengurus juga katanya di Al-Ittihad ya. Nah, saya mau tanya Ustaz Afif, yang datang majelisnya Habib Ahmad Mujtaba di sini, beliau ngajar kan? Dan guru-guru yang lain, kebeknya ini dalam masjid segini banyak apa enggak? Paham enggak bahasa kebek? Penuh. Ini kan Masya Allah syiar nih kalau begini nih. Banyak orang yang datang. Ya. Yeah. Ustaz Afif malu-malu jawabnya ditanya. Nanya langsung sama gurunya apa gimana? Banyaknya sama enggak Ustaz Afif? Beda tipis. Enggak apa-apa kalau beda tipis. Paling enggak kan berkurang 10% doang dari yang hadir. Cuma kelihatannya enggak ada potongan juga. Setengahnya aja saya yakin gak ada. Ya. Kalau maulid mengekspresikan rasa cinta,
timbangannya, ekspresi, belum tentu kita bisa masuk dalam kecintaan yang sebenar-benarnya kepada Rasulullah. Benar dikatakan para ulama, man ahabba syai'an aktsara bidzikrih, barang siapa orang mencintai seseorang, mencintai sesuatu, sering disebut-sebut, betul. Tapi kan kita tahu kita punya diri. Ada enggak di sini yang udah istiqomah 10 tahun aja enggak usah lama-lama baca salawat dan salamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam, istiqamah setiap hari enggak kurang dari 25 ribu kali, tolong tunjuk tangan yang ada. Enggak ada. Enggak ada. Kurangin dong Habib. Ya udah yang udah istiqamah setahun deh. 25 ribu. Ada enggak? Enggak ada juga. Kurangin dong Habib, ya udah setahun istiqamah 10 ribu dah. Ada enggak? Ada apa enggak? Kurangin deh Habib, 5 ribu deh, 5 ribu. Ini kayak nawar di pasar saya jadinya. Hah? Enggak ada juga. Terus apa timbangan kita? Untuk kita tahu yang bahwasanya diri kita ini benar-benar sebagai pecintanya Habibuna Muhammad. Istiqamah salawat, ya kadang-kadang. Istiqamah salat bawa siwak, enggak juga. Ayo apa? Nah, sunnah-sunnah dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, penanda cinta seseorang, cintanya hamba Allah, cintanya para pecinta yang mengaku sebagai umat Nabi besar Muhammad serta mengharap syafaat dari Rasulullah. Apa timbangannya ayuhal hadirin? Bahkan sekarang yang miris lagi, saya ngajar di salah satu masjid. Masjid pinggir jalan. Lagi ceritain maulid, lagi ceritain bagaimana Rasulullah, bagaimana sirahnya Nabi Muhammad, bagaimana cintanya Rasulullah kepada umatnya, bagaimana kemuliaan orang-orang yang lagi hadir maulid. Ada orang sama DKM-nya ngasih amplop-amplop maulid untuk bantuan-bantuan maulid. Dia tulis, untuk yang lagi ngajar, lihat nih orang sekarang nih. Untuk yang lagi ngajar, Nabi itu jangan dong terlalu berlebih-lebihan dipuji-pujinya. Ini wage ayuhal hadirin, ini nyata, ini bukan ucapan isapan jempol, saya yang dapetin. Ada berani manusia, bilang, jangan terlalu dipuji-puji Rasulullah tuh. Dia manusia biasa sebagaimana yang tadi kita dengar. Cuk. Segitu. Ulama udah resepin dari zaman ke zaman. Resep yang bagus untuk kita, umat Nabi besar Muhammad. Makin kemari, bukan hanya tidak hormat lagi pada pewaris Nabi Muhammad, tapi berani katakan jangan berlebih-lebihan dalam memuji-muji Rasulullah. Ini apa ini omongan begini? Kita balik dulu, kita tahu dulu dah sejarahnya. Kita bikin maulid ini berlebih-lebihan gak sih? Kita bikin maulid ini berlebih-lebihan enggak sih untuk nunjukkan rasa cinta kita kepada Habibuna Muhammad? Kita sanjung-sanjung, kita puji-puji, kita pelajari sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam, kita salawat, kita berikan salam kepada hadratul Rasul, junjungan baginda Nabiuna Muhammad. Berlebih-lebih itu ayuhal hadirin. Kita kasih tahu sama yang beranggapan bahwa acara-acara yang diadakan
sebagaimana acara yang diadakan oleh Masjid Jami' Al-Ittihad ini. Demi Allah, kalaupun ini dikatakan berlebih-lebihan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada secuil pun bagaimana lebih-lebihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam untuk mencintai kita umatnya, padahal kita ayuhal hadirin manusia-manusia yang mungkin seringkali mendapati diri kita, kerjaan kita, amal kita banyak yang bikin hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam bersedih. Nabi Muhammad itu sangat-sangat, bahkan sangat-sangat-sangat berlebih-lebihan mencintai antum umat baginda Nabi besar Muhammad. Beliau orang yang paling berlebih-lebihan dalam kasih sayangnya kepada kita. Sallu ala Muhammad. Lihat bagaimana sisa hidup Nabi Muhammad. Yang dipikirin umatnya, sampai ditanya sama Jibril, bagaimana nanti keadaan umatku ya Jibril, setelah wafatku ya Jibril. Yang ditanyain siapa? Ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam merasakan sakitnya, perihnya, dicabut nyawanya oleh Israel, apa yang beliau katakan? Wahai Israel, begini ini rasa sakitnya ketika diambil nyawaku. Iya ya Rasulullah. Terus nanti umatku merasakan hal yang sama. Sakit seperti ini ya Israel. Iya ya Rasulullah. Dulu, sabar dulu, saya akan mohon sama Allah, biar rasa sakit seluruh umatku, semuanya, apabila ntar bakal dicabut nyawanya oleh Allah, engkau akan jalankan tugasmu, hai Israel, biar semuanya aku yang tanggung. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Apa ini tidak berlebih-lebihan kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita? Kok cuma sekadar bikin maulid kita dibilang berlebih-lebihan? Sekadar mengungkapkan rasa cinta kita kepada Habibuna Muhammad. Itu baru yang ada di dunia. Bagaimana nanti? Ya. Kita dibikin girang oleh Rasulullah di barzakh kita. Kita dibikin girang oleh Rasulullah pada saat kita menghadapi mahkamahnya Allah. Huru-hara di mana tidak ada lagi orang yang bisa menyelamatkan kita. Melainkan hanya Habibuna Muhammad. Bagaimana nanti Nabi Muhammad? Bagaimana dengan salawat Nabi Muhammad? Kita dengar para riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi besar Muhammad. Bagaimana ada orang nanti berjembat di sirat? Nah, udah gelantungan ayuhal hadirin. Udah gelantungan. Di bawahnya udah berkobar-kobar tuh yang namanya api neraka jahanam. Mudah-mudahan semua kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah kecintaan kita kepada hadratul Rasul, junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Ada yang tolongi. Cobain. Tuh Casablanca ada jembatan. Coba gelantungan di situ, coba. Sanggup berapa lama kita, ayuhal hadirin? Sanggup berapa lama kita? Ini neraka jahanam di bawah yang lagi berkobar-kobar. Nabi riwayatkan, ada nanti sebagian umatku yang gelantungan. Gelantungan. Tapi nanti ada sosok yang cantik, yang baik, yang manis, yang tampan, yang ngangkat tuh manusia-manusia yang akan kecemplung di dalam neraka api jahanam. Diangkat,
dituntun, dimasukkan ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai orang yang diselamatkan ini bingung-bingung, siapa engkau, siapakah engkau, sosok yang begini indah, sosok yang begini mulia, sosok yang begini cantik, yang baik nolongin saya dari cemplungannya api neraka untuk saya dibakar di dalam api neraka. Apa yang dia jawab? Aku adalah solawatmu yang engkau baca ketika di dunia. Baca solawat aja dapat syafaat. Muji-muji Nabi bagaimana? Emang ada nih solawat kalau bukan karena dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad? Emang ada nih Masjid Al-Ittihad kalau bukan karena diutusnya Rasulullah? Emang ada nih syariat kalau bukan karena Nabi besar kita Muhammad? Bahkan orang-orang yang telah tenggelam dalam kecintaan, kerinduan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, enggak ada yang dipikirin. La dunia, wala BBM naik, wala gas naik, wala listrik naik. Yang penting yang ada di kepalanya, kecintaan Habibuna Muhammad. Makanya betul Al-Habib Syafiq bin Ali Ridha bin Sheikh Abu Bakar bin Salim tadi bilang, enggak ada pintu yang bisa menyampaikan hamba-hamba Allah kepada hadratullah, sampai kepada Allah, apalagi sampai kepada keridhaan Allah, apalagi sampai dapat cintanya Allah subhanahu wa ta'ala, melalui pintu yang lain selain pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya tuh orang-orang keder. Hati-hati, banyak orang keder. Kenapa dia keder? Salah bergurunya. Salah bergurunya. Saya sering katakan, kita sudah banyak lihat guru-guru kita yang hidupnya mulia, bahkan meninggalnya mulia. Tuh yang begitu tuh, kira-kira guru-guru kita yang demen maulid, apa yang gak demen sama maulid? Masih kenal kan sama abak saya? Sering kan datang ke sini? Tiap maulid, tiap acara datang kan ke sini. Saya mau tanya, hidupnya mulia apa enggak mulia? Meninggalnya mulia apa enggak mulia? Cari perbanding satu saja. Cari pembanding satu saja. Guru-guru kita yang hobi maulid, demen muji Nabi, enggak perhitungan sama syariat, enggak perhitungan dalam mendirikan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, enggak perhitungan dalam menjalankan syariat, bahkan mendedikasikan hidupnya, waktunya, hartanya, bahkan nyawanya untuk menjalankan apa yang telah dijalankan oleh Hadratul Rasul, junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Tunjukkan kepada kami. Enggak usah banyak-banyak. Bukan yang ngelebihin, yang jadi pembanding saja. Yang jadi pembanding bagaimana para ulama-ulama kita, para aulia kita, para salihin kita begitu dimuliakan, yang artinya kita umat Islam biar melek, Allah telah mendemonstrasikan di hadapan kita orang-orang mulia adalah orang-orang yang telah memuliakan makhluk yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, yaitu junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallu ala Muhammad. Mau cari pintu Allah, lewat pintunya Nabi Muhammad. Mau sampai kepada Rasulullah, enggak ada pintu yang lain, melainkan kita harus ikut, duduk, tunjukkan rasa cinta, biar open kepada syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah. Jadikan momen maulid ini sebagai cas, sebagai daya ulang, daya isi untuk kita semakin giat hadir-hadir di majlis ilmu. Ya. Karena enggak bisa. Enggak bisa. Dikatakan kalau tadi Habib Syafiq bilang, caranya biar bisa sama Nabi Muhammad, biar beriringan, kenal apa segala macam, karena memang ulama bilang syartul murafaqah al-muafaqah. Enggak enak kita jalan jauh 9-10 jam sama orang yang enggak satu frekuensi sama kita, apalagi enggak nyambung. Jakarta Surabaya sekian jam kita di tol, nyetir
sebelah kita bawa teman kita, tapi enggak satu frekuensi sama kita, enggak satu apa namanya frekuensi itu? Enggak sepaham dah sama kita. Enggak nyambung sama kita. Ditanyain, ngangak doang dia. Enak enggak 10 jam di tol begitu? Enak? Enggak enak. Makanya syaratnya orang mau beriringan dengan Nabi Muhammad biar satu frekuensi dong sama Rasulullah. Dan syarat tuh tadi ngikutin Nabi Muhammad bukan hanya kenal doang. Kenal doang enggak taruh cinta percuma. Karena syartul mutaba'ah al-mahabbah. Kenapa Allah nyatakan harus ngikut? Karena ngikut berarti orang yang telah mendapati dalam dirinya rasa kecintaan yang besar kepada Habibuna Muhammad. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i mengatakan, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang kalau udah cinta suruh nyemplung jurang dia bakal mau. Betul apa enggak? Ingetin deh tuh bagaimana dulu emaknya anak-anak di rumah mantan pacar. Apa juga yang dia minta kita turutin apa enggak? Itulah sosok-sosok pecinta. Ayo, momen maulid ini biar ngecas, makin giat hadir di majlis-majlisul khair, biar demen kita duduk-duduk sama pewaris Nabi besar Muhammad. Gak ada keselamatan yang lain di akhir zaman ini melainkan kita harus mendekatkan diri kita kepada para guru-guru kita, para muallimin yang kesemuanya adalah pewaris Nabi besar Muhammad, yang mungkin bukan hanya sanad dan keilmuannya saja melainkan juga nasabnya yang sambung menyambung kepada hadratul rasul, junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, mudah-mudahan seluruhnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kembali kita dari acara memuliakan Nabi Muhammad melainkan kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia-manusia mulia karena telah mampu memuliakan nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyul ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama saling sapa TV.